10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, halo Koko. Salam salam Red ke teman-teman lu yang main. Tuh dapat salam dari Koko Adi. Siapa lagi? Ya viewerku. Lihat kan. Koko Adi. Ya namanya viewer. Enggak boleh kan. Gimana sih kan lu? Apa sih? Mentang-mentang sama-sama Koko rasis lu. Iya. Koko glodok. Jadi berapa kok harganya? Kondor, bukan kondor. MLTR bosan ya. Aku tiap hari denger bapak ibu punya tali itu suruh nyetel di sini males. Metallica Men in Black tau gak Arya? Tau lah, kalau fans yang Metallica juga. Cuma lagunya yang paling aku seneng itu buat. Nah, tenang kayak kalau. Eh, lu aja dah. Mending main sama Nae sama Ivan kayak ya udah digituin sama viewer lo. Anjing. Anjing kau ya. Kasih tahu. Viewer kurang ajar. Gak salah sih kan. Tahu mama driver lo. Tunjukkan skill kalian, King apa, Kang Rigel dan Kang Elvin. Wah, bentar. Mereka dah mati, aku dah seneng. Iya. Oke. Dua klik sampai seribu, dua klik like-nya sampai seribu kali, kok gak pegel ya? Wehehe. Thank you. Sabar, sabar. Ini gua download Streamcraft gara-gara Octorit. Weh, Octo ini ya, influencer. Gua mah influenza. Linza. Waduh, like-nya kepencet. Oh iya, oh, sorry loh. Ada gosip kalau kayak karakter Bangalore mirip sama Egy Mulhan. Lagu Nika Ardila aja, Rit, biar pas sama suasananya. Suasana apaan yang kamu maksud? Ardila, yang mana dulu? Helm deh. Rigel dikit-dikit kayak Tio. Tio yang, aduh. Sama Tio lagi ya. Kirain mulainya dari jam 6 tadi. Aku tadi jam 6 sempat nongkrong dulu sama Ivan, sama Andre, Aris, sama Nabil, sama Thierry. Keluarin tiu-tiu lagi deh, suruh si Ivan cobain. Please dong. So, gue suruh tiu-tiu kayak aku tadi. Tiu-tiu. Red, si Ivan batasnya dipanggil apa? Engkoh atau kokoh? Kalau kokoh itu udah Andre. Dari tadi Ivan sumpah. Apa aja kucu? Kau yang berpenyakitnya kayak ya cok. Oh, iya. Influenza. Loading screen. Kok nggak ada? Oh, ada di kategorinya ganti juga Red. Udah jangan lupa. Udah nih milf. Di sini ada kaum 9 digit juga, po ya kan, dari follower Instagramku juga pasti ada kaum 9 digit. Kaum 9 digit itu mau tahu? Oh,
buat yang nanya macam mana di Lexington. Oh, 9D. Oh, iya. White. Maksudnya? White. Enggak nyampe joknya. Aku enggak nyampe joknya. Uangnya angka uang yang dia terima ada 9 digit kan. Oh. Zimbabwe. Mozambik. Belan digitnya si Bambe telur yang mendapat mania. So tanya ini Van Riz, mau gua buatin fan art gak dari Koko Hadi? Aku gak crash lo. Pesawat. Boleh. Ayo kita terbang. Gua juga dong. This is too good to be true, man. Pas dan benda elak ya, tak kuat. Jangan kasihan garis tu. Gak apa-apa. Hey, thank you tuh, Van, mau gak dibikinin fan art? Ya buat aja, gak apa-apa. Buat aja katanya tuh. Bukannya yang mesum ya. Rizal nih loh, makasih Rit, gua kenyang banget ketawanya. Gua aku aja kenyang. Aku lapar. Gue capek. Jadwal live di Anu kapan Rit? Untuk di Anu, aku itu cuma buat sebatas sosmed, buat pemberitahuan kalau ada upload video-video aja. Jadi kalau untuk streaming di situ, aku sementara vakum dulu. Kalau di YouTube masih jelas. Cuma di YouTube aku belum sempet. Kalau donasinya dalam bentuk PC mau nggak? Bohong kalau aku bilang nggak mau, cuma jangan. Ya boleh. Jangan, aku bilang jangan karena kamu dengan nonton aja udah support kok. Segitunya amat mau ngasih berlebihan nggak buat aku? Kan aku bukan Laurentius Rando. Ini lagunya Pink kah? Bukan, ini No Doubt. No Doubt judulnya Don't Speak. Oh, diam tanpa kata. Shut up. The best lagu. Kau diam tanpa kata diam. Ini nama No Doubt, vokalisnya namanya Gwen Stefani. Oh, she's a fox. Tuh ada yang gregetan sama gue, pengen ditarik lidahnya. Lidahnya ya gitu doang. Please jangan yang lain. Hidung maksudnya tarik hidung. How? Ivan ikut stand up comedy coba jadi juara, lumayan duitnya. Mana dipukulin jurinya dia yang ada. Itu orang campur siapa itu, Cok? This is Ben Barris, right? Yep, it is. Suara ini si Bambi kalau ketawa kayak gitu. Kayak tak jantung tuh. Suara Ivan kok gitu, pakai voice changer kok? Enggak, dia kan tadi ngomong di in-game, jadi suaranya double. Gemak itu kok, iya. Warteg Boys, kok ada yang tahu tuh? Kenapa gue bisa tahu Warteg Boys? Karena gue keliaran tahun 94. Well, not surprised. Salam buat Remy dari Koko Adi tuh. Dari Ko Adi tuh juga ada. Lo semuanya selamat datang yang baru datang. I'm not wearing any pants. You don't believe me? I'll show you. Remy kok bisa kalah Speed Drifter sih? Sebenarnya Manca juga kalah itu. Cuma dia nggak mau nunjukin di videonya. Asshole. Itu dia, Cok. Minta perat. Ya gimana, semua tuh di tangan editor, tapi ya nggak gitu segitu juga lah. Ntar nih, nanti ntar kalau misalkan si Manca ke tempat tiga terkawas tuh. Ya restream kok bisa blue screen dah, soalnya PC-nya nyala dari tadi pagi. Sama juga tuh ya. Iya ya, wajar lah. Masih untung PC kagak meledak ya. Ya mudah-mudahan aku bisa nabung tahun depan PC baru warna kuning. Asik. Oh, akuarium. Si Om dong, kasihan Red di stream snack sama Om Senang Gaming. Om Senang Gamer. Bentar, Om Senang Gamer. Om Senang Gamer ya. Om Senang Gamer. Kayak Om
sama gamer. Bentar. Titi. Udah gua bantu 2k like lagi ya tuh. Wah gila kokoh. Thank you banget kok. Kamu pasti pakai ini, pakai mouse makro pasti. Skinnya 2000 tuh rate-nya. Gua bantu like ini pakai HP dari awal juga. Wah gila, pakai handphone ngeklik like 2000 kali. Kamu pasti sering chattingan sama cewek kamu. Atau kamu main gak tahu bisi-basi di handphone, bisi-basi. Gua bantu sampai 5k tuh bareng yang lain. Thank you Koko Hadi. Emang 5k itu bisa di spawn like rate? Iya. Mungkin 5 kali dia bantu. 5000 kali pasti. Bisa 5000 kali? Iya bisa di spam. Iya, dia emang apa, viewer sejati. Layarnya lecet gak kok? Tangannya yang lecet. Anjing 5000 kali. Apa? Sip, udah 6k. Woi gila. Siap. Aku pecah. Jari-jarinya pasti kapalan. Jempolnya dulu. Like itu pakai jari tunduk sih soalnya. Ada hil gak? Lalu sampai jam berapa? Sampai dosen? Berani. Buat nambah followers pusat jadinya dia konten kreatornya Bu Maediwa. Enggak, itu semua tuh udah ada jalan rezekinya masing-masing. So ready for the set. Sampai 16 kan tuh like-nya jempol gua buka enggak apa-apa dah. Udah stop dulu. Gak usah dipaksa gila. Ini aku udah bull stream. Dari Koko Adi, salam ke Devin ya, tuh. Hai. G-string kalau dipakai cowok gimana gitu, antara perih mata sama geli gitu. Iya, geli. Nih selangkangannya juga geli. Tapi ya udahlah ya. Gua pengen lihat beneran. Ternyata mana pantat sama kaki gua buluan lagi. Dan ketika gua bilang terus nanti gue masuk IG kan, info cegatan Jogja. Cuma pagar andan hanu lakuin mamam. Say what will you do with your life? You know it's hard to survive. A sick on mom. Oh bisa trending. Maybe guilty but proud. Yang trending yang tahu siapa Koko Adi. Kamu Koko kemarin aku udah trending. Sekarang siapa sih? Ini si Okto. Si Okto ya. Okto di sini. Oh really? Iya. Okto sama Om Senang Gaming main phone. Itu seratus like loh yang masuk trending. Dan ya apa? Butuh 100 like. Wow. 100k ya. Oh ya satu sih lebih kabar. Koko Adi kayak kemarin gue suka like satu itu kan tiga puluh Koko Adi ayu dari sudah mulai melemah ternyata. Gak jadi last please, main gue jelek banget. Oh ya, Koko Adi. Lagi last. I like Abdo Mutofun. Pamit dulu, Rit. Gua mau istirahat. Salam-salam buat yang ada di Discord. Thank you, Koko Hadi. Koko, gua mau istirahat. Mati sana. Dari Koko Hadi, gak bisa tidur aku, Rit. Noise. Rit, tadi double stream internetnya kuat gak? Harusnya kuat tapi karena ya biasa IndiHome jadi gak kuat. Udah 100.000 like rate, pamit gua ya mau tidur besok kerja. Thank you Koko Hadi udah bantu sangat banyak. Bajingan 100.000 like. Info rate udah masuk trending nomor 1 PUBG PC se-Indonesia. Efek gak bisa tidur ya gini ya gua. Thank you Koko. Periksa stream lu masuk trending PUBG PC sedunia, Rit. Wuuu! Gak ada yang main. Gak ada yang main soalnya.
yang main PUBG PC masih 1800 orang. Stream lu yang paling atas, all language, gila. Gila. Nah, nanti aja lah ngeceknya. Nanti aja lah. Thank you buat yang udah nonton. Kecilan 1.4k viewers for today, congrats ya, terima kasih Koko Adi, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari tadi sampai sekarang. Masih ada thank you. Salam dari Koko Adi buat semua yang hadir di Discord sekarang. Salam internet ke semuanya dari Koko Hadi itu, dan salam dari Koko Hadi. Halo internet, siap. Baik ya Koko Hadi ya, dan aku di Facebook, di YouTube, di Streamcraft, nonton terus gila. Ya sama salah sias. Ini streamer efek dari gue double stream, kayaknya kemarin aku juga double stream gak maksudnya. Oh, gak tau kenapa ini apa, gara-gara gue install 5M itu apa? Admin 5M itu server kalau kamu mau main GTA roleplay atau GTA yang game-game lainnya. Apa pokoknya intinya server pribadi. Thank you loh Bapak Hadi. Red, pacar gue di Jogja juga, cara LDR biar lancar gimana ya? Bisa bagi waktu. Oh fuck. Itu aja, kalau lu suka main game, ya main game, tapi ingat balesin chatting pacar. Sekian sekali balik gak ketemu lah. Telepon. Betul. Red, rencana mau besok main GTA 5 sama siapa aja, kan Roni? Jadi kapan hari? Tahun ini. Ya, ya, benar tahun lalu benar. VI itu 8. 8. Berapa? Di 26, 27. 1. 5. 25,5 juta. Ngamen biasa. Tenaga kita tadi habis gara-gara re. Ada monyet nih baru nonton ya. Itu Koko Adi dari tadi nontonin tahu. Iya. Yuti Zeus anjir nih, bisa dong. Kalau gua robot dari tadi udah sepakat terus. Gimana Red, masih gak enak badan? Boya udah lumayan sih, tapi ya kata Koko Hadi main saya Riga jadinya Suicide Squad dong. Iya dong. Efek Suicide Squad guys, dengan dead leader kita Rigel. Katanya Koko Hadi ya, bukan gue ya. Bukan gue ya, ngomong ya. Gue setuju, jangan salah, gue setuju, tapi gue gak ngomong. Selama kata Koko Hadi, gue ngerti kan kalau player Dota susah ngain pas main game FPS, kecuali udah ada mode FPS nya, gue belum liat aja dengan FPS nya karena terlalu. Pikar udah gak di Boom ID. Tapi masih sering main. Tapi masih sering main. Ya kalau misalnya diajak ajak Pikar katanya, siapa Gil? Ya udah. Oh, udah pensi main PUBG ada. Ya, udah main Apex dia sekarang. Punya tim Apex tuh sekarang. Siapa? Si Vika. Oh ya. Iya, tim Apex.
Sampai dulu Rin mau nyelesain kerjaan. Thank you Koko Adi. Sorry Rin pakai kodenya Okto. Enggak apa-apa. Sombongnya Okto nular ke lu ya Rin. Enggak. Kan itu namanya gimmick. Kalau saya sih jujur aja tuh dari suaranya kan udah auto character nih. Aku jujur aja itu kalian donate enggak masalah. Kalian nonton itu udah membantu banget gitu. Enggak kode keras lagi deh ke viewer biar enggak ada keras itu kan tadi gimmick. Kalau aku sih udah ngelihat keras itu bagian dari struggle itu bagian dari perjalanan. Dinikmatin aja prosesnya. Wah, seru banget. Lo pernah main sama Regi Miao Auk gak? Pernah. Aku pernah. Dulu banget. Zaman manca masih kami masih main CSGO. Regi belum segede sekarang. Kami sempat main sama Regi. Welcome back. Ada longbownya lagi. Nyetup gue aja buat kerjaan doang. Gaming mah warnet aja. Nah itu benar sih. I don't believe my viewers know about that. Tuh kata viewer gue, suara lu mirip si itu kata Adi Lintar. Coba ngomong asyap gitu. Siapa? Lu? Masa gue sama Devin? Iya lu. Suara kayak baso gini. Iya. Coba ngomong asyap. Ngapain lah? Belum ada lip, belum aja. Begitu. Melas nggak sih? Kalau aku mau. Masa iya sih soal milip Atta? Nggak, milip-milip nggak. Nggak, gue nggak pernah nonton Atta juga sih. Gue nontonnya pas yang berkualitas. Jujur lah padaku. Jadi gue gak tahu suaranya Atta kayak gimana gitu loh. Double stream lagi boy. Yoi. Minta maaf ke streamcraftnya Arit kan salah satu platform. I don't really think they care though. Rit ntar ya gue bantu Bang Andre swipe up. Ntar kembali lagi. Oke, thank you Koko Adi. Thank you Koko Adi. Halo Koko Adi, halo. Enggak bisa pakai jajal fanatiknya dia. Jadi kalau perang berarti enggak pakai nanti pakai kalau kedera dia jangan patah. Tadi Jogja hujan badai, bukan hujan deras lagi. Hashtag donasi untuk Garit. Lah, hashtagnya jangan hashtag lagi Koko Adi. Itu kan udah hashtag, jadinya hashtag donasi untuk Garit. Oh, game-nya kayaknya apa Bang Andre? Ace TPT Ace. Yeay, Koko Adi minta dipromot. Coba lihat postingan video gua aja Bang di IG ku, nanti gua buka. Santuy. Smart. Semoga adanya gak sedih 6 kiri ya, lu banget lah. Terima kasih Koko Adi dasar MVP. Apa sih sih kita sih sampai lupa bawa cek. Soalnya enggak itu mati di sini kan. Info rate server GTA RP aman jam 11 malam ke atas. Oke. Tuh. Kalau gue mikirnya sih sebenarnya sih haters itu fans juga karena mereka tahu apa mu tentangmu. Enggak. Aku ngeliat haters tuh kayak orang yang bener-bener gak punya kerjaan dan gak punya teman. Mereka memakai waktu yang mereka punya yang harusnya buat produktif tapi dipakai buat hal-hal yang gak produktif. They're stupid. Kalau kamu gak suka sama seseorang gak usah ditonton. Aku berkali-kali bilang. Aku udah bilang berkali-kali. Kalau misalnya kamu gak suka sama aku, gak masalah. It's your personal preference. Tapi yang jadi masalah itu ketika kamu ngomong aneh-aneh. Kenapa pacarnya? Sorry. Ketika kamu ngomong apa aneh-aneh. Ketika kamu tinggal komen aneh-aneh. Kamu gak suka nonton yang lain.
Kamu kira hanya karena kamu ngomong yang aneh-aneh aku jadi berhenti nge-YouTube? Enggak juga. Enggak ada efeknya omongan kalau misalnya kamu enggak suka sama gitu. Sama juga kayak yang pas apa aku nonton live-nya Kimi Hime. Aku enggak suka sama kontennya ya. Oke, aku nge-press lagi. Ini well, aku enggak suka sama enggak coba lagi. Aku enggak suka sama kontennya Kimi Hime, tapi bukan personalnya, makanya aku enggak nonton. Aku cuma nonton kemarin itu karena aku mau tahu seberapa orang komen macam-macam dan ternyata benar. Aku enggak suka sama kontennya, tapi aku enggak ninggal komen macam-macam. Di situ bedanya aku sama orang. Gitu. Sekali lagi crash, istirahatin PC-nya buat persiapan GTA RP lagi. Nanti kalau aku ini crash lagi, kalau misalnya aku off, aku gak bakal live stream lagi, malah besok mungkin. Udah hampir habis 6 lagi ya. Astagfirullah. Maaf kepencet. The power of Christ compels you. Kokoh Hayato always support us, you look like. Aduh, akhirnya saya main apa namanya siapa ini kokoh itu langganannya sih baru main GTA kokoh gimana, kenapa ngapa yang kokoh itu apa sih kokoh Hayato kokoh Adi ya. Oh kokoh Adi iya ya. Bisa jadi kok bahaya jauh. Kok Adi itu friend-friendnya Garrett.